Halo, saya Dimas membahas tentang jelang Ramadan 5 artis ini tak lagi ikut puasa usai pindah agama. Berikut ini pembahasannya tentang jelang Ramadan 5 artis ini tak lagi ikut puasa usai pindah agama. Para artis yang beragama Islam juga sudah siap menjalankan puasa selama bulan suci Ramadan. Namun berbeda kisah bagi sejumlah artis yang sudah memutuskan untuk pindah agama. Sebagian artis ini kini tak lagi menjalani ibadah puasa seperti saat mereka masih menjadi muslim. Siapa saja para artis yang kini tak lagi menjalankan ibadah puasa karena sudah pindah agama? 1. Asmirandah. Asmirandah merupakan salah satu artis di Indonesia yang memutuskan pindah agama. Asmirandah memilih pindah agama saat menikah dengan Jonas Rivanno pada 2013. Awalnya Asmirandah menikah dengan Jonas secara Islam hingga beredar kabar Jonas memilih mualaf. Namun Asmirandah dan Jonas lantas membatalkan pernikahan itu dan kemudian menikah lagi secara Kristen. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa Asmirandah memutuskan pindah dari agama Islam ke Kristen. Tentu Asmirandah tak lagi menjalankan ibadah puasa di tahun 2022 dan belakangan mulai terlihat aktif di kegiatan gereja bersama suami. 2. Audi Marissa. Audi Marissa mengejutkan publik karena ternyata pindah agama dan tak lagi menjadi muslim. Perihal Audi pindah agama ini diungkapkan oleh sang suami Anthony Sieh. Awalnya pernikahan Audi dan Anthony memang memunculkan pertanyaan soal cinta beda agama. Namun Anthony kemudian menyatakan bahwa sang istri telah menjadi anak Tuhan. Pernyataan Anthony ini yang mengklarifikasi bahwa Audi Marissa sudah pindah agama dari Islam ke Kristen. Kini Audi tak lagi menjalankan ibadah puasa dan mengikuti kegiatan agama Kristen bersama sang suami. 3. Kike Fapala. Kike Fapala menjadi artis Indonesia berikutnya yang juga memutuskan pindah agama. Kisah Kike pindah agama bermula saat dirinya sedang merasakan banyak masalah di keluarga. Kike lantas berkunjung ke rumah salah satu temannya yang merupakan seorang Nasrani. Kala itu Kike tak sengaja mendengarkan lagu rohani dan tiba-tiba saja menangis. JLANGRAMADHAN5ARTIS. Ini TAK lagi PUASA USAIP INDAH ABGAMA. Kike lantas meminta izin sang teman untuk ikut beribadah di gereja. Tak lama kemudian Kike terlihat menjalankan prosesi pembaptisan dan resmi pindah ke agama Kristen. Kike pun bahkan juga mengajak sang suami yang tadinya beragama Buddha untuk ikut pindah agama. 4. Lukman Sardi. Artis Indonesia berikutnya yang juga memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen adalah Lukman Sardi. Aktor berusia 50 tahun itu memutuskan pindah agama karena pesan dari sang kakek. Isi pesan kakek Lukman Sardi menjelaskan soal kekuatan Tuhan dalam Alkitab. Tentu saja publik terkejut ketika Lukman Sardi memutuskan pindah agama. Pasalnya Lukman Sardi juga beberapa kali membintangi banyak film-film bernuansa Islam. Salah satunya film Sang Pencerah saat Lukman Sardi berperan sebagai sosok Ahmad Dahlan, yakni Kiai dan pendiri Muhammadiyah. 5. Steve Emmanuel. Pesinetron Steve Emmanuel sempat memutuskan untuk memeluk Islam di bulan Mei 2008 silam. Steve bahkan mengubah namanya menjadi Yusuf Iman usai menjadi mualaf. Namun belakangan Steve kembali menjadi seorang Nasrani saat terjerat kasus narkoba. Mantan suami diri Andi Soraya ini terjerat kasus narkoba pada tahun 2018 silam. Di persidangan kasusnya tersebut terungkap bahwa Steve telah kembali beragama Kristen. Hal itu Steve sampaikan saat menjawab pertanyaan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah itu tadi pembahasan tentang jelang Ramadan 5 artis ini tak lagi ikut puasa usai pindah agama. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Salam toleransi.